Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai. Lagi saya mau cek karena semakin hari semakin berubah daun cabai. Saya mau pelajari kayak mana, apa yang kekurangannya, kenapa jadi seperti ini. Ya. Ini nampaknya kekurangan kalsium punya saya ini ya. Dan pH tanahnya juga menurun karena di sini musim hujan setiap malam. Hujan, tengok ini bedengan, di dalam bedengan air masih becek, kerja pun susah. Nah, makin hari makin beda kawan-kawan. Pucuk mudanya agak lain ya, bukan bermasalah dengan hama ini ya. Bukan bermasalah dengan hama kawan-kawan, ini tengok pucuk mudanya jadi menguning ya. Mengerut dan menguning. Mana ya? Nah, pucuk mudanya bermasalah kawan-kawan. Ini lagi semua kayak gitu, kebanyakan sudah kayak gitu. Yang ini memang keriting bulik kawan-kawan ya. Ini kita nggak hirau lagi. Yang permasalahan ini, yang sehat-sehat ini udah bermasalah kawan-kawan. Ini nampaknya permasalahannya pH tanah sama kalsiumnya kurang ya. Kalau misalnya air lebih setiap malam hujan, maka kita sekarang harus kita hentikan pakai pupuk MKP dulu. Harus kita lanjut dengan, di saat penyemprotan harus kita lanjut pakai pupuk kalsium ya kawan-kawan ya. Ini buliknya ramai kali kawan-kawan ya. Ini bulik ya. Dan ini lihat, ini sebenarnya bagus ini cabai ini ya. Daunnya bagus, cuma agak mengeras. Nah, daunnya ini bukan terkena trip karena daunnya menguning, pucuk mudanya menguning mengerut. Nah, kalau kena trip insyaallah bisa kita halau ya. Kemarin kita melakukan penyemprotan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Akhirnya nanti keriting dia, jadi bulik dia nih. Nah, ini juga mau seperti itu kawan-kawan ya. Banyak sekali yang mau seperti itu. Kita harus melakukan antisipasi. Kita nggak bisa pakai pupuk MKP-nya dulu. Kita harus segera melakukan penyemprotan pakai pupuk kalsium ya. Kita harus cari kalsium, ini kalsium nggak ada. Nah, ke KCL-nya pun kaliumnya kekurangan juga ini kawan-kawan. Ini baru saja kita melakukan pengecoran pakai pupuk KCL. Layu pun cukup banyak sudah, karena tiap hari hujan kawan-kawan. Sebenarnya ini harus kita lakukan pengecoran pakai dolomit ya. Kita lihat nanti gimana kita jadikan perubahan ya. Kita mau lihat
Nggak tengok. Udah mati dong kawan. Putus akarnya. Putus ya. Kalau kayak gini masih bagus ya. Masih bagus. Nanti kalau kita lanjutkan pemupukan daun, pupuk daun, maka mudah sekali nanti terkena keriting ya. Yang kita keritingnya kayak seperti kena trip kawan-kawan, jangan salah paham ya. Jangan susah beli obat untuk kita kira trip, kita semprot, kita halo trip. Padahal ini bukan kawan-kawan. Dia ada kekurangan unsur haranya. Nah seperti ini. Ini udah jatuh. Seperti ini. Daunnya. Keras picuk mudanya kawan-kawan. Cabenya sudah berbunga ya. Tapi pucuknya sudah mulai kena nih. Harus kita hati-hati. Karena musim hujan, nitrogennya lebih tinggi ini. Maka kita harus antisipasi. Seperti ini kena juga daunnya. Padahal ini cukup bagus cabai ini. Ya kan? Daun bawahnya bagus-bagus, pucuknya ini udah agak menguning. Kayak gitu kejadian ini kawan-kawan. Kayak seperti cabai subur ya. Ini bahaya sekali ini. Kita kira trip. Cabai saya kena trip. Ya kan? Jangan salah paham. Kayak gini. Ini bermasalah juga ini. Seperti kena trip dia. Yang kita pikir trip, yang kita tahu trip, padahal unsur haranya sudah bermasalah, tidak sesuai. Cabai yang seperti ini, rimbun seperti ini sangat berbahaya sekali kawan-kawan. Ya, maka ini harus secepatnya penyemprotan. Kali ini saya harus melakukan pakai pupuk kalsiumnya ya, karena kekurangan kalsium kawan-kawan ini. Ini bahaya sekali ini cukup rimbun nih. Ini sudah di kategori subur nih, satu batang ini. Ada yang satu batang, ada itu lagi. Sana ada lagi, itu sekitar 7 batang ya. Ini sangat berbahaya kawan-kawan yang kayak gini. Maka kita lanjut pemupukan, ini hancur nanti kejadiannya. Yang bagus tapi kayak gini aja daunnya. Biasa aja, jangan berlebihan. Ini cabai sudah berbunga semua, tapi pendek-pendek dia karena saya tidak merempel kawan-kawan ya. Karena di sini pun musim hujan, cabainya pun cepat tanahnya pun cepat padat. Karena kalau tanahnya tidak gembur, padat, cabai kita tidak akan kayak gini daunnya. Ini subur juga ini. Ini tidak boleh pakai kayak gini nih. Bakal kejadian keriting dia nih. Ya, kalau misalnya hama, trip, tungau, insya Allah bisa kita halo. Yang kena-kena trip, kena tungau, ya seperti ini kena trip nih. Daunnya sumbing ya. Tapi pucuk mudanya, alhamdulillah. Satu kali penyemprotan, langsung ada hasilnya kawan-kawan.
Kalau misalnya subur, nanti kejadiannya seperti ini, kawan-kawan ya. Ya. Nah, hancur. Kayak lebih tembaga orang bilang. Padahal zat tembaganya enggak kita kasih pun. Nah, ini masih kayak gini masih bagus. Ya. Banyak yang bermasalah, kawan-kawan. Rumputnya pun cukup banyak. Nanti kita cabut. Ini termasuk bahaya juga ini. Hah? Kita nggak boleh pakai PUC dulu dan tidak boleh waktu melakukan penyemprotan tidak boleh pakai PUC dan pupuk apa-apa yang lain. Daunnya cepat mengeras. Seperti ini kan. Ini cukup bahaya ini kawan. Tebal daunnya. Nanti bisa-bisa akan hancur ini. Keriting ya. Maka kali ini saya harus cari pupuk apa? Kalsium ya, kalsium nitrat. Oke lah kawan-kawan, mudah-mudahan ini sampai finish ya. Insyaallah sebelah sana pun baru mau tumbuh. Baru jalan ya, masih belum nampak kawan-kawan. Oke lah, cukup di sini saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.